Halo, ketemu lagi dengan saya pembicara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa, Bos Tri. OVO Ignite 5 Main Charge to our top. Dengan layar 6,3 inci Full HD, dengan ruang cukup besar, RAM 4GB dan ROM 64GB. Keren banget nih touchscreen. Jadi ini full touchscreen, tidak ada kosongnya, semuanya dikelilingi full touchscreen. Udah lihat dari gambarnya, ini seperti ini gambarnya. Nanti kita akan langsung aja buka. Keren ya, lama nih, maaf nih, lama nih. Kasih perawan sesak mah. Kosong. Ini kita singkirkan dulu. Yang pertama, ini apa ini? Oke, ini ada pembuka kartu seperti biasa. Bahasa gaulnya apa? Oke, ini adalah pembuka kartu yang buat handphone Oppo seperti biasanya. Pokoknya sebutnya itu. Dan juga mempunyai kartu garansi resmi dari OVO Indonesia. Wow, keren banget nih. Kita singkirkan saja ini dan kita akan langsung aja. Oke, di sini juga kita akan mendapatkan satu case silikon bawaan dari handphone OVO F9. Luar biasa. Tembus pandang. Transparan. Promosi mah. Oke, kita sampingkan ini. Lanjut ke bagian unit. Unit dari F9. Ini kita sebelum buka unitnya, kita geser dulu, kita akan lanjutkan yang ke dalam terlebih dahulu. Yap, seperti biasa ada batangan untuk ngecharge charging dengan kapasitas berapa nih? 5 volt. Ini keren banget nih. 5 volt ini artinya dia kalau ngecharge itu tidak terlalu panas, tapi cepat dengan full charging yang dipunyai oleh F9 ini tentunya sangat luar biasa. Dari kabelnya saja ini udah lebih besar daripada kabel-kabel yang biasa. Dan di sini ada tulisannya VOOC. Ini ada VOOC atau full charging dan berwarna hijau. Hijau men, ada hijaunya. Oke. Seperti biasa, kita dapat satu buah headset. Keren. Kita pinggirkan saja, kita tidak terlalu tertarik dengan itunya. Ini yang paling penting. Pinggirkan. Baik, kita langsung saja membuka satu buah handphone. Wow, keren banget. OPPO F9 ini dia mempunyai varian warna, ada berwarna merah muda atau berwarna biru. Dan OPPO F9 ini sudah mempunyai bentuk yang sangat luar biasa, yaitu glowing-glowingnya ini sangat membuat mewah banget kelihatannya. Keren banget. Pokoknya ini handphone mantap pokoknya. Kita langsung saja coba hidupkan handphone ini. Oke, handphone F9. Nanti saya akan langsung coba bagaimana dari kamera depan yang 25 MP dan kamera belakang. Ini ada dua kamera belakang, yang pertama 16 MP dan dua yang kedua ada 2 MP. Jadi handphone ini sudah mempunyai. Oke, kita coba ini kamera depan. Kamera depan. Oke. Kelihatan ya? Oke, kita akan coba rekam videonya lewat kamera depan. Kok cakep ya muka saya di sini ya? Halo, ini adalah F9 yang sangat luar biasa, yang keren banget, yang sudah ada di tangan saya. Dan ini hasil kameranya. Kalian boleh langsung nanti tonton aja nih kameranya. Keren, 25 MP.
Jadi kedetailan dari gambar dan juga apa ya, nggak bisa disebutin dengan kata-kata. Pokoknya kalian harus mempunyai handphone ini dan kalian wajib dan itulah. Oke, mungkin itu. Terima kasih sudah nonton unboxing kali ini dan luar biasa. Jangan lupa cara mendukung saya membuat video yang lebih dan lebih lagi. Saya minta dengan teman-teman bisa mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah sana dan juga kasih komen kalian tentang video ini. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari handphone ini saya bebaskan buat kalian berkreasi di dalam video saya ini untuk komen sebanyak mungkin. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sukses untuk bos seluruh Indonesia. Cut! Yeay! Thank you Oppo Indonesia. Keren banget. Indonesia, sudah balik kamar. Tidak lagi. Oke. Tidur.